Yang juga jadi sorotan, saudara, Presiden Jokowi angkat suara soal jalannya debat presiden hari Minggu malam. Menurut presiden, saling serang tidak apa-apa asal menyoal kebijakan, visi dan misi, bukan serangan ke pribadi capres. Presiden Jokowi menilai debat ketiga kurang menampilkan substansi dan visi para calon presiden. Debat kemarin yang terlihat justru saling serangnya. Jokowi pun menyoroti saling serang antar capres dalam debat ketiga soal pertahanan. Presiden Joko Widodo mengatakan debat pemilihan presiden sebaiknya di format lebih baik lagi ke depannya. Dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai apa hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Apakah sudah ada tanggapan dari KPU soal kritik dari Presiden Jokowi akan kualitas dan format debat ketiga? Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia di gedung KPU Jakarta. Selamat siang, Triksi. Apakah sudah ada respons dari KPU soal kritik Presiden ini? Ya, Mercy, tadi baru saja kami mendapatkan keterangan dari Ketua KPU yakni Hasyim Hasyari yang menyatakan bahwa memang terkait dengan format debat, kemudian juga substansi dari debat, apakah mengedukasi, apakah juga sudah sesuai memaparkan dari tema-tema yang sudah ditetapkan, ini dikembalikan lagi kepada rakyat. Karena ranahnya dari KPU adalah menyelenggarakan dari secara evaluasi kemarin atau evaluasi awal pasca debat hari Minggu, dikatakan bahwa debat sudah berjalan dengan lancar, kemudian juga para paslon ini bisa menyampaikan visi misinya, kemudian juga menyampaikan rakyat hanya. Setiap komentar maupun juga jawaban-jawaban paslon dalam hal ini adalah 2 dan 3 ini sudah sesuai, sudah memantapkan dari tema-tema yang sudah ditetapkan, atau justru belum menjawab dari apa yang menjadi tema pada saat itu. Untuk lebih lengkapnya, Mas dan juga saudara, kita dengarkan sekilas keterangan dari Hasyim Hasyari, selaku Ketua KPU berikut ini. Apakah masuk di pikiran dan hatinya rakyat atau tidak, itu sepenuhnya rakyat yang akan menilai, mengomentari, dan membuat meyakinkan atau tidak itu pemilih gitu. KPU juga nggak akan komentar soal itu karena sepenuhnya perdebatan ini adalah kampanye. Kampanye adalah satu kegiatan untuk meyakinkan pemilih untuk memilih dirinya atau meyakinkan visi misi program. Jadi sepenuhnya masyarakat atau rakyat pemilih yang akan menentukan ini berkualitas atau tidak, kemudian mengedukasi atau tidak, jawaban atau pertanyaan sesuai dengan tema atau tidak, itu masyarakat pemilih sepenuhnya. Kan model atau bentuk debatnya sudah disepakati. Ada 6 segmen, segmen pertama visi misi program, segmen 2 dan 3 pertanyaan yang disiapkan oleh panelis, dan kemudian apa itu namanya masing-masing calon menjawab. Segmen 4 dan 5 adalah pertanyaan masing-masing calon kepada calon yang lain dan dijawab oleh calon. Segmen ke-6 penutup. Jadi memang modelnya seperti itu. 4 dan 5 pun akan begitu. Debat ke-4 dan ke-5 pun akan begitu. Ya, dari pernyataan Presiden Joko Widodo juga yang menyampaikan bahwa apabila ada pengemasan lebih baik terkait dengan format debat, tadi kami sempat menanyakan juga apakah kemudian akan ada rambu-rambu yang ditambahkan ataupun juga perubahan untuk debat ke-4 maupun juga ke-5. Akan tapi dari Ketua KPU Hasyim Hasyari ini menyampaikan bahwa terkait dengan format debat ini juga sudah ditetapkan bersama-sama dengan LO, sudah disepakati oleh masing-masing paslon, dan ini juga sudah berjalan hingga debat ketiga kemarin. Maka dari itu nampaknya tidak akan ada
ada rambu-rambu ataupun juga perubahan yang lebih drastis ataupun juga berbeda dengan debat-debat sebelumnya. Jadi dirasa sampai saat ini terkait dengan debat peraturan, kemudian juga terkait dengan isi maupun juga strategi-strategi yang digunakan oleh para paslon, dirasa oleh Komisi Pemilihan Umum ini juga sudah sesuai dengan kaidah peraturan maupun juga yang sudah disepakati oleh para paslon pada saat rapat dengan KPU. Nah, Mercy dan juga saudara, akan tetapi memang akan ada evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan atau bersama para paslon, dalam hal ini adalah dari Liaison Officer atau LOLO, perwakilan dari paslon-paslon, untuk melihat apa saja yang kemudian bisa dievaluasi dari debat ketiga kemarin atau debat capres pada hari Minggu kemarin. Namun sampai saat ini memang masih akan ditentukan waktunya terkait dengan evaluasi tersebut, karena memang ada beberapa hal yang kemudian juga disoroti oleh Komisi Pemilihan Umum untuk dilakukan evaluasi. Merci. Riksi, lantas bagaimana respons kubu capres soal kritik dari Presiden Jokowi ini? Ya, Mercy, memang ada beberapa tanggapan terkait dengan pemikiran ataupun juga kritik yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Tapi memang secara garis besar memang berharap bahwa netralitas ini juga masih dipandang, bahwa ketidakberpihakan ini juga masih akan dapat dilihat begitu dari seorang pemimpin negara. Dan untuk lebih jelasnya, Presiden juga saudara, kita dengarkan kutipan pernyataan dari pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan berikut ini. Sebenarnya yang dibahas tadi malam adalah semua soal kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan, dan ini adalah bagian dari publik bisa melakukan penilaian atas kebijakan-kebijakan yang dibuat. Malah aneh kalau dipandang sebagai personal, ini sama sekali gak ada personal. Semuanya adalah tentang kebijakan, bisa di-review ulang kok apa yang tadi kemarin dibahas. Jadi malah saya agak terkejut kok Pak Presiden ikut komentar soal debat ya. Jadi saya rasanya nggak mau komentar terlalu banyak dah, biar publik aja nanti yang menilai. Ya, kalau kualitas debat kan terus-menerus kita akan tingkatkan. Ya, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi juga akan menjadi masukan bagi calon. Tapi calon-calon ini kan juga melihat debat-debat sebelumnya. Yang tadi saya nyatakan, yang debat yang lalu Pak Jokowi pun mengungkapkan kasus luas lahan tanah yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Ya, di situ. Dan jadi masukan dari Bapak Presiden Jokowi tentu saja dalam kapasitas beliau sebagai presiden ya akan kami jadikan sebagai masukan oleh tim pemenangan nasional agar kualitasnya nanti makin baik. Ya, Mercy dan juga saudara, memang terkait dengan tanggapan maupun juga terkait dengan debat capres pada hari Minggu kemarin, sejumlah pengamat pun memperhatikan bagaimana sebenarnya ajang debat ini menjadi sebuah acara untuk kemudian masyarakat bisa melihat secara langsung, untuk kemudian masyarakat bisa menilai secara langsung, sehingga baik masyarakat yang saat ini sudah menentukan pilihan maupun yang kemudian menjadi konsentrasi penuh adalah masyarakat yang masih menjadi swing voters ataupun juga undecided voters, ini bisa menentukan pilihan-pilihannya dari setiap jawaban-jawaban, dari setiap kualitas yang disampaikan pada saat debat, baik dari capres maupun juga cawapres yang sudah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Sehingga dari para pengamat pun ini beberapa juga memandang bahwa memang ada beberapa hal yang informasi-informasi kemudian tidak bisa disampaikan atau data-data yang kemudian diharapkan oleh masyarakat bisa diketahui namun tidak bisa disampaikan ataupun tidak sesuai dengan tema ataupun juga dengan pembicaraan yang pada saat itu berlangsung. Nah, inilah yang kemudian juga bisa menjadi bahan evaluasi bagi para paslon maupun juga bagi Komisi Pemilihan Umum untuk kembali mengingatkan bagi para paslonnya untuk bisa memanfaatkan waktu debat sehingga bisa mengambil suara ataupun juga bisa meyakinkan masyarakat yang memang masih undecided voters ataupun juga swing voters untuk bisa memilih ataupun juga menentukan pilihannya hingga pada 14 Februari mendatang bisa ikut sudah menentukan pilihannya pada pemilu ini. Lalu kemudian juga yang akan dievaluasi
Mercy dan juga saudara, adalah terkait dengan beberapa hal yang kita lihat pada saat debat berlangsung adalah sebuah protes yang disampaikan oleh salah satu tim ses kepada moderator. Nah, ini yang juga kemarin ataupun juga sudah dimasukkan ke dalam list evaluasi oleh Komisi Pemilihan Umum, termasuk juga terkait dengan protes-protes yang disampaikan bahwa ada sejumlah pihak yang kemudian merusak konsentrasi, yang bisa diduga ini bisa membuat para paslon ataupun dalam hal ini adalah para capres tidak bisa menyampaikan jawaban maupun juga gagasannya secara dengan tegas maupun juga dengan baik, karena memang ada gangguan-gangguan. Nah, ini yang kemudian akan dimasukkan di dalam evaluasi dan juga akan dibahas secara bersama-sama dengan masing-masing LO para paslon dari nomor 1 hingga nomor 3, termasuk juga nanti akan ada tambahan-tambahan yang mungkin dilihat oleh para pasangan calon ataupun juga tim ses-nya yang berlangsung pada saat debat kemarin, sehingga ini bisa diperbaiki untuk debat keempat dan juga debat kelima yang sudah ditetapkan atau sudah ditentukan baik tema maupun juga waktu. Merci. Presiden Jokowi kritik kualitas debat capres. Terima kasih jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari gedung KPU Jakarta, Triksi Valencia. Terima kasih, Triksi.